Waktu kadang-kadang ada orang cakap, bang, eh Zul, lu sekarang eh, lu punya dakwah kasar, babe. Saya tanya saudara Iqbal, dah biasa dengan Ustaz Zaidul, kita dah biasa sembang dengan Ustaz Zaidul. Ustaz Zaidul cakap sekarang ni, dia kata, mu kalau nak tengok pengikut Dajjal dengan pengikut Imam Mahdi pun dah nampak. Ni kira-kira kasar punya lah, dia cakap. Ha, senang nampak dah. Tengok tengah selesa-selesa manusia sekarang ni, panggilan Allah pun tak nak. Sibuk dengan panggilan-panggilan kekufuran tu, mungkar tu. Bayangkanlah besok tengah merangkak, tak tentu hala besok, lapar, haus tu, Dajjal datang kasi ke apa. Mau yang tak pergi. Ustaz Zaidul cakap sekarang tengok je majlis agama macam kita sekarang ni, dengan contohnya tepi kat sana tu, padang tu ada majlis, apa-apalah. Ha. Tengok sendiri lah, mana penuh je kak. Ini pandangan kasar Ustaz Zaidul cakap, pandangan mata kasar je. Kemauan manusia ni nyata, Maulana pun cakap, nyata mas, kita ini cinta dunia mas. Itu lah, bukan saya nak cakap sini pandai, tapi sebab kita pernah dulu duduk dalam dunia kegelapan tu. Sekarang ni duduk bersama dengan ahli-ahli ulama'. Bila ahli ulama' kupas kasi deep, 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 buat kata kawan saya tu, saya cakap, iyalah eh. Itu pasal dakwah wajib jalan. Apa saja profesi kita, mas. Dakwah wajib jalan. Dakwah itu bukan profesi kita. Tapi apa saja profesi kita di akhir zaman ini, dakwah wajib jalan. Pernah saya pergi urut kaki refleksologi, waktu tangannya keras, waktu dia urut kaki saya sakit masa tu, wak sakit berhenti. Tapi itulah, saya pun segan bila kita pakai macam ni, bukan nak bangga diri tak tu, waktu pun panggil saya ustaz juga, ustaz kalau sakit bilang Allah ya. Oh, okey wak urut sakit, Allah Allah Allah. Tapi tiba-tiba ada satu tempat tu dia urut sedap pula. Ah, wak tu best, wak tu best. Best wak tu best. Wak winti. Ustaz, kalau sedap pun bilang Allah ya wak, ustaz. Karena yang sakit itu dari Allah, sedap pun dari Allah. Wak ni. Terpandang Maulana, Maulana je. Ah, kan sudah dapat kan buahnya kan? Perkara iman mas ini. Kita keluar bagaimana? Kita cari perkara iman dan kita sebarkan iman. Jumpa manusia, kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi dulu, kalau berjumpa manusia, perkara pertama yang mereka tanya kepada manusia-manusia yang mereka jumpa, apa kabar Syekh, apa kabar iman kita ini hari? Iman dulu ditanyakan mas, kalau ini hari iman ada goyang sikit, mari kita duduk 1 minit 2 mas, kita bicara kebesaran Allah. Oh, ini dakwah-dakwah yang best yang saya tengok, Masya Allah. Kebesaran Allah saya dapat. Betul-betul saya nampak, saya faham sejak betul-betul saya duduk atas jalan usaha dakwah. Dah 4 tahun lah, senang cakap ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, saya dah tak sign kontrak dengan mana-mana syarikat penerbitan filem drama. Saya tak sign kontrak dengan mana-mana syarikat recording company, syarikat recording semua tak ada. Sampai hari ni saya makan nasi. Tahun lepas saya beli kereta baru lah. Bukan kereta baru lah, kereta second, tapi saya beli lagi. Rumah bukannya downgrade hidup saya, tak lah. Rumah makin elok lah. Rumah pula, lepas tu kita cakap dakwah ni, saya cakap ada kawan-kawan cakap, tak reti abang buat dakwah, tak reti baca Al-Quran, nak cerita-cerita dengan orang. Tak payah cerita dengan orang baca Al-Quran. Cakap pasal kebesaran Allah. Tak boleh pergi jauh-jauh abang, tak payah pergi jauh-jauh, pergi dekat-dekat. Mungkin dalam kawasan perumahan kita je, mungkin dalam satu lorong rumah kita je, tak dapat macam tu, mungkin dalam rumah kita je, tak dapat dalam rumah, mungkin atas kata je, dakwah bini kita, yang Allah, yang kira tu, yang seksa neraka tu, yang nikmat syurga tu dahsyat, ya, abang nak abang kenal lagi seorang ni yang boleh tak, ya. Dakwah lah, sekarang rumah saya, ya Allah, jangan sorok-sorok eh, kenal nanti bagi tahu tau, kita tak ruh dia, dia buat jalan elok, elok eh. Siapa kasih pencerahan pada hati isteri kita? Allah, la ilaha illallah.